kelapa kuning ya, kelapa gading. Kita belok. Tuh, banyak nih. Seberang-seberangnya ada juga nih. Tuh, kelapa gadingnya yang udah berbuah. Oh, ternyata di sebelah kirinya ini, nah ini. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai sini nih, papannya. Dari sini sudah tidak ada lagi. Apa belum berdatangan, saya tidak kurang tidak tahu ya. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, ya 1-1-1 kapan kayanya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Kali ini saya coba jalan-jalan ya di jalanan yang dimana tadi saya lihat itu di jalan Arta Gading itu banyak bunga papan ya. Hari ini Jumat ini banyak ya, khususnya yang di daerah Jakarta, toko bunga khususnya penjual bunga papan ini laris manis teman-teman. Jadi bapaknya banyak pengusaha-pengusaha yang order bunga papannya itu untuk ucapan congratulation, karena di jalan Arta Gading Niaga itu ada yang sedang grand opening. Ya untuk teman-teman yang kebetulan ini tahu ya, silakan komen di bawah ya. Ini hari ini cuaca ya agak mendung ya, tidak begitu tapi lumayan cerah ya alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman penonton dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah kalau di sebelah kanan sana itu Mall Kelapa Gading. Ini kita ke sebelah kiri, kalau kita balik arah, jadi kita harus putar arah dulu nih kalau mau Kelapa Gadingnya. Jadi kita lurus aja dah. Kita lurus aja teman-teman. Ini jalan Boulevard Raya Kelapa Gading. Kalau yang tadi baik di sepanjang ini, sepanjang jalan Arta Gading itu banyak yang itu apa yang banyak bunga papanya tadi itu adalah jalan Arta Gading. Cuaca mendung. Mendung. Ini macet jam makan siang dan waktu pulang. Kita coba lurus dulu teman-teman. Kita coba lurus ke arah ini apa? Tanah Merah. Jalan Perjuangan, Bendungan Melayu. Kalau kita lurus sana nanti ketemu di ujungnya jalan raya
Kelapa Gading ya. Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading ini sampai di ujung itu nanti ada jalan tembus ke Jalan Perjuangan. Nah, itu nanti kalau kita lurusin terus ya kan, di sana nanti ketemu tembusnya ke Lumpang Semper, teman-teman. Jadi kita coba lurus ya kan, kemudian ini ada jembatan. Ya, kita berhati-hati di sini. Nah, kalau kita balik arah ke Kelapa Gading, ini saya coba lurus dulu nih. Saya coba lurus dulu. Oh, jadi jalan Boulevard itu di sini kita masuk Jalan Perjuangan. Areal tanah merah apa nih? Jalan Tugu Perjuangan. Nah, ini gapuranya nih. Tugu Perjuangan. Ini daerah sini tidak sebagus di sana ya jalannya ya. Tapi sudah dibeton ini jalannya nih, bagus nih. Sudah dibeton, dulu mah rusak parah, becek. Begitu. Jadi kalau hujan masih becek, teman-teman. Tapi sudah cepat keringnya lah, karena saluran yang dari kali tadi, jembatan kali tadi itulah, di situ ada yang menuju ke kali Inter itu. Hanya kita kiri lurus aja deh. Terus kita telusuri Jalan Perjuangan ini sampai ya lurus terus ini. Nah, di sebelah ini cukup padat ya teman-teman, cukup lengang, maksudnya cukup lengang di daerah sini. Nah, ini apa nih? Oke, kita coba balik lagi teman-teman ya. Kita coba balik lagi ke Jalan Arta Gading ya. Kita ini menuju ke Jalan Arta Gading. Santai aja teman-teman ya, sambil. Oh ya teman-teman ya, jangan lupa like-nya ya, like-nya juga komentarnya, bantu like-nya teman-teman ya. Nah, ini di sebelah kanan saya ini ada gedung olahraga, ini gedung olahraga yang ada di Kelapa Gading ini ya. Di dalamnya itu ada aula untuk biasa digunakan event-event kayak kemarin event SEA Games itu gunakan itu untuk band basketnya itu di sana. Kita lurus kita. Nah, di sebelah kanan kirinya ada ruko teman-teman, itu ada yang jual di toko-toko ya. Tuh tadi itu ada perumahan Gita Mani teman-teman, sebelumnya ya, sebelum jembatan tadi. Nah, ini kita coba belok kiri ya teman-teman ya. Saya coba ambil jalur kiri ini. Kalau yang belok kiri ini tembusnya, kalau kanan kan Jalan Arta Gading tuh ya, Arta Gading. Nah, yang di sebelah kanan saya ini ada, ya di sebelah kanan saya ini ya, ada ruko yang ya. Turun itu ya ke dalam lurus, itu lurus ya? Sampai lurus itu mentok, itu di sana itu ada. Nah, itu kita akan ketemu jalan Boulevard Gading Barat ya. Kita akan ketemu Boulevard Gading Barat kalau mentok nih, mentok kalau mau ke Moy, Mall of Indonesia ini kita harus putar arah, kita belok kiri dulu baru putar arah belok kiri, nanti ada putar balik ya kan, baru kita bisa sana putar balik itu. Nah, ini saya kebetulan sudah ada nih, ini arah Mall Arta Gading
Jadi ini saya lihat di sebelah sepanjang jalan ya, ini ada bunga papan. Bunga papan itu dibuat banyak orang membuat itu rata-rata sih ya. Ini bunga papannya banyak. Sebagai ucapan ya, ucapan di sepanjang jalan Kelapa Gading ini. Jalan Arta Gading. Ini belum dari sebelah sana. Selamat ulang tahun, congratulations, selamat hari pernikahan. Grand opening ya, sebuah berita duka cita, ucapan duka cita, apa? Duka cita, restoran. Nah, ini sampai sini. Terus meninggalnya si A, si B. Oh, dari depan si sana tadi yang dari Arta Gadingnya sampai sini. Ini sih orang-orang tertentu aja nih. Ini harganya lumayan, sebab harga dari bunga papan ini lumayan, teman-teman. Bunga papan. Ya. Ada yang sampai jutaan ya satu bunga papan ini. Tapi sih pembuatan. Ya kalau dipikir sih itu mahal juga itu, karena busanya juga mahal ya busanya. Apalagi bunganya, apalagi yang dicampur sampai ada yang minta campuran bunga anggrek ya kan. Ini lagi. Tapi rata-rata yang mau dipakai mah bunga pisang. Bunga papan. Warna-warni karena bunga pisang itu lebih tahan lama ya. Yang jelas mah ongkos kirimnya juga lumayan ya, lo ongkos kirimnya nih. Ya nggak, ya ada juga sih yang pakai Gojek atau Grab. Saya lihat, ya, pernah lihat ada yang diantar gini. Karena nggak di endorse sama. Banyak yang diantar pakai. Intinya ya, pokoknya kita syarat bunga papanya aja dulu antar. Teman-teman. Bunga papanya ini aja. Ini bunga papannya tuh sepanjang nah, jalan. Ada yang rubuh. Hari ini nih. Sampai di ujung ya, sampai di ujung ada bunga papan lagi. Sampai menuju ini, kalau di sini kan gelanggang. Jadi ada juga yang beritanya itu terakhir ini garang pasir. Iya, ya itu antara dua itu ya, selama besar nih atas restorannya lumayan. Terpilihnya itu lumayan pernah waktu nih. Itu di zamannya Pak Ahok ya. Berapa bunga papan itu? Bensin ini terjadi. Bensin itu ada Oki, McDonald. Tuh panjang tuh, terus sampai di ini berdekat nih. Ya, berdekat. Nah ini teman-teman bunga papannya banyak banget ini. Ini lagi panen bunga ini Kelapa Gading, Jalan Arta Gading. Waduh, saya lihat view dari dekat nih. Lewat. Jadi hari Jumat ini para pedagang bunga papan berlimpah. Waduh, lagi banyak orderan ya, ini nih orderannya nih. Sepanjang 2 kilo ini, sepanjang 2 kilo. Para pedagang bunga papan yang ada di Jakarta. Panen. Jauh-jauh hari. Ya, bunga papan ya. Tapi kalau bunga papan ini nggak bisa langsung satu hari ya. Ya, sampai di sebelah kanan ini Mall Arta Gading, teman-teman. Mall Arta Gadingnya. Bisa satu orang menangani orderan. Di sebelahnya itu ada kali papan begitu ada got lagi dadakan ya. Nah di pinggir got-got ini banyak, tahu saya sih kelapa gading itu dipesan kelapa kuning ya, kelapa dadakan gading gitu kalau yang bagi yang meninggal gitu. Biasanya sih orang yang kalau pemesanan tidak belok papan yang meninggal paling itu dadakan tuh ya, hari ini dapat berita duka langsung dikirim. Kalau ya cuma cepat ngerjainnya, belum punya bisa. Tuh ya. Banyak nih, seberang-seberangnya ada juga nih. Tuh kelapa gadingnya yang ada berbuah. Oh ternyata di sebelah kirinya ini, nah ini nih yang lagi grand opening. Di sepanjang jalan ini bunga papan semua. Ini
saya bilang tadi, Jakarta, khusus di Jakarta nih lagi itu bunga papan, banjir bunga papan. Ya, kalau kita ukur rata berapa nih, ada lebih dari ratusan nih teman-teman, ratusan bunga papan. Kanan kiri bunga papan. Banyak sekali nih bunga papannya nih, makanya nih. Papan yang terjual bunga papannya lagi laris manis khususnya nih. Ya bunga papan ada yang tulisannya duka cita, ada yang congratulation. Nah ini kebetulannya congratulation atas dibukanya lah, intinya begitulah. Dibukanya PT, ya dibukanya restoran Anu. Dibuka atas grand openingnya restoran Anu gitu. Oh ya kan, mantap kan. Pasang bunga papan ini rasanya banyak woi. Kalau satu bunga papannya harganya 500.000 ya, saya tahu, setahu saya sih ada yang 500.000 ya, ada yang lebih dari berbagai tingkat seni dan warna-warni. Apa ya? Ya pokoknya oke teman-teman. Begitulah gitu. Bisa kalau itu bisa lihat di toko online teman-teman. Selanjutnya bisa pesan toko online ya kan. Waduh. Ada bertumpuk-tumpuk. Nah, ini batas sedikit. Saya doain ini saya save you nih. 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Sampai di video selanjutnya teman-teman, jangan lupa yang nonton video saya sampai full durasi tanpa skip, saya doain uangnya bertambah 10 miliar. Amin ya rabbal alamin.